Tak akan ada lagi kata terucap. Aku hanya ingin bercerita tentang di mana sebuah perasaan yang hanya sebagai pelampiasan. Cerita ini adalah tempat di mana aku akan memulai bercerita, dan ini adalah kisahku. Selalu begitu, hanya memberi harapan. Jawaban. Roli. Siapa ya? Aku Preti. Oh, Preti. Ya. Apa yang kau lakukan ini begitu menyenangkan? Ya? Boleh nggak kamu sesuatu? Boleh, mau ngomong apa? Kamu semakin hari semakin Alah, Roli ini mulai ngaco ya? Enggak, Busma. Kamu semakin hari semakin cantik dan bersinar, sama seperti malam ini. Gelap namun terlihat terang. Mana coba? Gua ada bulan? Ada. Ini bulan. Yang dulu pernah mengisi. Makasih ya, Roli. Tapi aku berharap yang kamu tetap menjadi malam yang gelap yang bersinar di hatiku. Iya, Puspa. Janji ya. Iya, Roli. Ku telah sadari bahwa cintaku bukan untukmu, bukan berarti membenci. Ya lo? Iya, kenapa? Oh iya, Puspa. Ya, Puspa tungguin di situ. ATW. Iya. Mogok lagi. Pret. Jangan rewel ya. Yang dulu pernah mengisi hatiku, yang awalnya indah bagiku, namun kini ku telah sadari. Lu kenapa? Coba Puspa ceritain. Bahwa cintaku bukan untukmu. Cerita sama kamu. Terus udah, kamu kan baru sampai. Sabar dulu. Iya, dia. Maaf ya. Bukan berarti ku membencimu. Jangan jadikan aku sebagai pelarian hati.
Oh, jadi kamu ya Tia yang udah buat permainan ini. Jangan salah paham, Puspa. Semua ini tidak seperti yang kamu lihat, Puspa. Kelakuan perempuan. Aku tahu apa arti dari semua ini. Di mana aku memulai dan aku yang mengakhiri. Namun, semua yang aku lakukan menjadi beban di dalam hidupku. Cerita ini adalah tempat di mana semua harapan yang telah menjadi kenangan.